Oke, kucek akun kau ya, Pardosi. Satu, siaran langsung sama lakimu. Yang kedua, siaran langsung. Yang ketiga, ada konten 1 menit 14 detik kau masukkan ke VOD. Oh, berarti cuma satu kontenmu ya. Yang keempat, siaran langsung. Yang kelima, siaran langsung. Yang keenam, konten. Oke. Karena ada kontenmu, enggak apa-apalah kau ku barbar di sini ya. Pardosi, kurangi kau ketikan yang menggunakan ketikan Facebook. Yang menggunakan ketikan Facebook kayak gini. Karena ini kalau kau gunakan, karena kau enggak tahu pembagian layar, maka suatu waktu kalau jalan video ini akan menutupi mata kau itu. Paham? Nengok, mata kau tertutup kan? Sama kepala kau tertutup kan? Tertutup kan? Konten sebenarnya kayak ini, konten kayak gini menjual loh. Dubbing, lawak itu menjual. Apa salahnya kau masuk ke pengeditan rupanya? Lalu judulnya kau blurkan 50%, jangan 100%. Lalu ini kau kasih efek. Kalau konten dubbing itu kan banyak efek-efek dubbing di YouTube. Backsound maksudnya, backsound maksudku ya. Suara ketawa aja kalau di searching di YouTube ratusan. Kau buat dia. Tapi memang cara kerja kayak gini agak sulit ya. 3 menit aja kayak gini, cara kerjanya enggak kemana. Video 3 menit, cara kerjanya enggak kemana 30. Sorry. Video 3 menit ngerjakannya ini enggak kemana 30 menit. Kalau dubbing ya, kau tambah kontras warna. Ini menjual loh. Menjual. Ini menjual. Tulisan-tulisan Facebook itu, yang disediakan Facebook itu kau hindari. Ini memakan layar. Memakan layar ini kawan. Masuk aja kau ke aplikasi pengeditan yang gampang digunakan. Satu, Capcut. Yang kedua, KinMaster. Jangan kau gunakan Power Direction, InShot. Aku pengguna InShot ya. Agak banyak. Memang kalau yang udah sering, udah paham, lebih suka mereka menggunakan InShot karena banyak fitur di dalam. Gitu. Kau kurangi siaran langsung yang menggunakan lagu. Kalau kayak gini kau, kupastikan banyak KTA kau. Karena faktanya 90% lagu itu memiliki hak cipta. Kecuali lagu itu punya keturunan kau, punya dinasti kalian, baru enggak ada ciptanya. Si Dina, sejak kapan lah kau monet-monet? Dina, spesek ini. Seromalang. Menang putihnya kau. Dulu kau cantik kali ku tengok Dina. Sekarang kau ruwak kali ku tengok. Dulu pesekmu itu yang bikin kau manis dengan mukamu yang sebesar tempayan itu. Sekarang ruwak kali kau Dina ku tengok. Amang tak he. Walaupun kau keluar dari Fortunermu yang harga setengah ember itu Dina Panjaitan, tatapnya kau jelek di mataku. Dulu kau naik metik cantik kali kau ku tengok. Dalam hatiku ku beruntung kali lah lakinya yang dapatkan si Dina itu ya, si Balga Ihuri itu narakunya. Udah putih, ihurnya besar, cantik lah. Sekarang jelek kali kau tengok Dina, emang tahe. Imodo sabong-sabong nak ada luar sadina, macam kayak gitu loh kau tengok. Tapi jangan tiba-tiba kau datang kayak kemarin ya di sini ya, kau parsulah pak aku ya. Kurang ajar kau tigo kata si Dina. Si Dina anyway, kawan-kawan waktu kecil, waktu mandi-mandi, masih salang-salang dulu kami. Makanya tahu aku bentuk dia. Sama kami, kelarin 84. Tetangga itu, baru tulangku itu, makanya suka-suka ngomong. Dulu sama ya kami mandi-mandi hujan, waktu umur-umur SD. Makanya aku ngerti dia. Cuman setelah itu gak tahu lagi bentuknya kayak mana. Kan itunya itu. Dina naik dulu kau di lampu, Dina naik dulu kau, terkadang kau Dina. Dina naik dulu kau, naik dulu. Dina.
Kalian tengoklah separiban kini ya, burni tulang kini ya. Dina. Dina pan, enggak bisa Dina. Kau harus kau yang minta rupanya Dina. Cepat naik dulu kau. Naik dulu kau burni tulang pariban awak. Naik dulu kau naik, naik. Naik dulu kau naik. Naik dulu kau Dina naik. Naik dulu kau Dina paribanku naik, naik. Terus aja. Cek. Dina naik dulu kau. Ih si Dina ini emang tahe. Enggak tahu si Dina cara naik weh. Kalau naiki Bapak Separan itu nomor satu kau. Kau yang paling hepot, paling ganas. Tahe si Dina ini enggak bisa pula kau kursor searching Dina. Kan ada kotak-kotak 4 di sini Dina. Kotak-kotak 4. Karena ada sini kotak-kotak empatnya di sini paling pinggir ini, kau minta di sini minta untuk gabung gitu loh. Makanya kau enggak sesuai gaya kau yang elit itu dengan isi utuh-utuh kau. Kau sebenarnya otonya kau loh, rezeki kau aja enggak ada, betul lah memang. Cuma pandai kau merayu-merayu orang pembeli-pembeli datang ke tokomi itu. Apa Eda, apa itu? Atar-tar kau pegang labaunya itu. Kayak gini ya Eda, kayak gini. Atar-tar kau buat lah teh manis biar betah dia. Cuman bagus trik kau jualan itu doangnya. Mau otong sematanya otongmu. Dina, kena spam nanti kau Dina. Karena aku mengaktifkan penonaktifan bahasa kasar. Itu kan kasar yang tadi terakhir. Betul. Ada dulu orang komen kayak gitu kan, bilang kan ODGJ, kena spam dia. Jujur dia di live. Aku kena spam loh bang kata gitu. Tapi untung dia kena spam sehari. Dia selama sehari enggak bisa komen. Kalau nanti kena spam enggak bisa komentar selama sehari. Karena aku mengaktifkan penonaktifan bahasa kasar. Makanya nanti kalau selesai live, nanti banyak sini komentar-komentar kasar, disembunyikan oleh otomatis oleh Facebook. Kenapa demikian? Karena aku mengaktifkan tadi. Sedangkan bilang apa aja, sedangkan bilang ODGJ, kita harus presetkan. G1 LA, nggak terdeteksi dia. Iya, udah masuk. Gabung kau di Panjaitan. Enggak, aku tengok tadi lah, aku tadi kan lagi menjelaskan. Kau pun ada yang tahu-tahu kau pariban. Udah tahu aku lagi menjelaskan sama pemirsa, minta gabung kau.